Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku baru saja terima paket dari Amazon, yaitu lampu headlight, karena aku mau mengganti lampu headlight pada mobil Kia ini, karena lampunya yang sebelah kiri depan itu sudah mati. Ayo kita coba buka paketnya ini. Nah, ini dia. Ini dia kayak gini nih. Oh, yang ini lampunya. Ya. Ayo kita coba pasang. Ya, caranya mudah sekali. Kita buka cup di sini nih, ada cup. Buka ya. Ini lepas. Di situ kelihatan enggak ini? Ini. Nah, nih. Ini bolamnya. Kita ambil bolamnya. Bentar. Nah. Dah, lepas. Ini pelam yang lama. Ya, kita ambil. Ya. Sudah lepas. Ya. Ini pelam yang lama. Kelihatan nggak? Kita pasang. Ya, udah terpasang. Apa yang terjadi sobatku semua? Ternyata lampunya tidak menyala setelah aku coba nyalain mobil. Dan juga lampunya kebesaran. Tidak masuk ke housing halogen ini. Ya, benar-benar sial kali ini aku dapat defective item. Tapi apa boleh buat, aku akan kembalikan dan request refund. Dan mungkin juga aku akan order headlight bulb yang baru. Ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa tolong subscribe, like, comment, and share video ini juga ya. Sampai jumpa.